Denny Sumargo kini bukan lagi hanya dikenal sebagai pemain basket, tapi juga seorang aktor. Oke, apalagi sekarang ini dia disibukkan dengan syuting film terbarunya The Lake. Hai good people, saya Denny Sumargo. Kali ini saya mengajak Anda ke salah satu kolam renang di daerah Jakarta untuk persiapan salah satu film saya bersama dengan teman-teman yang lain. Yuk, kita cek. Ini ada direkturnya. The only one in horror movie, Mr. Jose Purnomo. Tapi yang paling pasti inilah suasana di mana persiapan kami untuk mengambil scene underwater. Hari ini kegiatan kita untuk mengambil proses adegan underwater scene. Di sini kita harus melompat dari ketinggian 5-10 meter untuk bisa menciptakan efek tenggelam yang cukup dalam sesuai dengan adegan dalam filmnya. Kalau nggak salah di film itu kita melompat sekitar 25 meter. Filmnya sendiri bercerita tentang kegiatan aktivitas anak muda aja. Ada yang suka adventure, kebetulan kita berlima pergi ke satu tempat yang dari pemandangan bagus, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di sana yang kita nggak tahu. Sampai akhirnya kita masuk ke sebuah area yang sebenarnya kita nggak boleh masuki. Sampai akhirnya mereka menemukan ada cerita dalam tempat itu. Karakter saya di film ini sebagai boy. Karakternya tuh ceplos-ceplos. Pertama kali ditawarnya sama Pak Jose, dia bercerita tentang struktur film ini. Saya lihat ini film yang sangat menantang karena dicoba untuk merimake kembali betapa creepy-nya film Jelangkung yang fenomenal zaman dulu. Menurut saya yang bikin film ini harus tonton adalah apabila Anda pecinta horor dan menyukai sesuatu yang berbau-bau menyeramkan tapi fun, you should watch this movie. Karena ini akan membuat Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oke, good people, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya di Sumargo bersama dengan teman-teman saya dalam pembuatan film The Lake. Saksikan di bioskop kesayangan Anda, Desember. Coming soon. Wih, Denny Sumargo ya, mantan atlet basket yang memutuskan untuk pensiun di umur 27, sekarang berat banting setir jadi aktor dan filmnya rata-rata box office. Jadi iya. Pak Jose Purnomo ini mengatakan kan, sebenarnya kenapa alasan milih seorang Denny Sumargo selain aktingnya bagus, dia juga memiliki hoki yang sangat luar biasa. Gitu. Apapun ya, film-film yang dibintangin ini rata-rata booming, luar biasa Denny Sumargo ya. Dan film itu juga banget. Saya kebawa-bawa hoki. Kamu ikut aja kan, ya, nampang-nampang di belakangnya Denny Sumargo, siapa tahu bawa hoki juga. Amin. Ini filmnya kapan tayang, Bim? Nanti tanggal 4 Desember rencananya film Black. Oke, 4 Doain Desember. Ya, semoga filmnya juga booming. Sama film kamu juga kan, iya. Pak Jose juga Pak kan? Pak Jose juga, memang director horror movie gitu ya, spesial Indonesia. Iya, Rumah Gurita tanggal 30 Oktober, nanti 4 Desember filmnya Bimo gantian. Bersaut-sautan film.